Rekaman kendaraan tempur BMD-4 Rusia meluncurkan tembakan ke posisi tentara Ukraina ramai beredar di Telegram pada Rabu 17 Mei 2023. Tembakan mematikan ini menargetkan parit hingga tentara Ukraina yang beraktivitas di tengah hutan. Dalam keterangan unggahan dituliskan BMD-4 menyerang posisi tentara Ukraina dengan tembakan dari meriam 100mm dan meriam otomatis 30mm. Drone juga merekam parit yang dibuat luluh lantak hingga seorang tentara yang tertembak. Namun total kerugian militer Ukraina tidak dirincikan. Perlu diketahui BMD-4 diresmikan oleh Kurgan Mazavod pada tahun 2008. Kendaraan ini mempertahankan turret Bakscau dengan sejumlah inovasi lainnya. Perlindungan kru anti peluru secara keseluruhan dipastikan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total sebanyak 427 pesawat Ukraina, 233 helikopter, 4.197 UAV, 422 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 610 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 2.590 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-448.